Ini yang gom. Iya bang, gak usah komentar bang. Iya bang, sebelum buat LP. Proses dengan baik sehingga ini menimbulkan rasa keadilan bagi saya. Ini itu aja bang. Kalau beliau juga hadir, saya pastikan terjadi cinta maaf ini saya. Karena juga sebagai sesama umat Muslim kan perlu saling memaafkan. Tapi tidak ada sampai hari ini langkah kesan dari pihak yang abang laporkan. Dari sebelum hari ini ada warga yang melaporkan perbuatan terhadirnya. Ya, jadi laporan polisi sudah kami terima dan kami sudah disposisi ke Kasubdit. Mungkin dalam waktu dekat kita akan mulai bekerja, akan memeriksa pelapor, minta keterangan, mungkin saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh pihak pelapor. Nanti lebih jelasnya nanti Pak Kasubdit akan menyampaikan. Kita ikut aturan. Termasuk akan meminta izin kepada Kemendagri. Ya itu tadi kita sampaikan. Kita tetap ikut aturan. Langkah awal kami akan memeriksa pelapor dulu, saksi-saksi, mungkin kami akan menganalisa beberapa barang bukti yang dilampirkan atau petunjuk oleh pelapor. Nanti setelah itu akan kami tindak lanjutin berkaitan dengan masalah bukti-bukti yang disampaikan oleh si pelapor. Ada peluang juga Pak untuk mediasi juga? Kita memberikan ruang ke semua pihak. Pada saat ada pelapor, ada terlapor, kita tetap memberikan ruang. Pada saat ruang tersebut dimanfaatkan, berarti itu akan mengurangi beban tugas dalam melakukan penyelesaian perkara tersebut. Dan itu juga sudah dikeluarkan oleh Bapak Kapolri. Bapak Kapolri sudah mengeluarkan Perkap nomor 8 tahun 2021. Seperti itu, langkah hukum tidak semata-mata dilakukan, namun tetap bisa menggunakan langkah restoratif justice. Cukup? Oke.